Dead on the Moon. Kali ini gue ada di bengkelnya Om Ilyas. Ini ngelanjutin yang video sebelumnya ya, cuma ganti kabel kopling sama kabel luar, kabel dalam. Ini kebetulan nih, Vespa gue ini mau ganti kabel speedometer. Jadi speedometernya gue mau jalanin lagi. Jadi ini tutorial recehan ya guys ya. Ini buat pemula mungkin harus tahu. Kalau buat senior mah skip aja. Jadi ini langsung diperagakan oleh Jet Scooter. Nih, oke, silakan. Pak Jet. Jadi sekarang saya mau pasang kabel speedo ya, teman-teman ya. Nih, kabel speedo Vespa PS Rada. Ini kabelnya sudah ada, selang kabel luarnya udah nempel ya dari sananya. Tinggal pasang kabel luar. Nah, ini cara pemasangannya, teman-teman bisa lihat dari atas ya. Ini berarti dibuka dulu guys ya. Ini batoknya dibuka dulu nih. Ini kelihatan tuh. Kabelnya di sini. Sebelumnya batoknya harus dibuka dulu. Sementara langsung masukin aja ke sini ya, teman-teman ya. Oh. Masukin aja sampai nongol di bawah, nanti ada nongol di bawah. Tut. Ya, nih. Nah, sebelum masuk ke gigi nanas, ini ada seperti karet penahan buat tahan air, terus, nah ada seperti ini ya, ring kuningan setengah lingkaran. Nanti ini dimasukkan ke sini, fungsinya untuk mengunci kabel supaya tidak keluar. Nah, nanti ini langsung pasang aja gini. Ini secara otomatis nanti kejepit ya teman-teman ya, kabel luarnya sama kuningan yang tadi. Nah, fungsinya kuningan yang tadi itu supaya dia nggak keluar. Nah, ini gigi nanasnya nih. Ya. Nah, tinggal pasang aja. Tinggal pasang aja gini. Ini. Nih, ini jangan lupa pakai gemuk dulu ya. Oke, gebuk, silakan. Digres dulu kalau bahasa itunya, bahasa Sanskertanya nih. Kalau di bengkel pakai stempel dari pabrik yang juga seperti ini. Masih masuk aja nih ke lubang kepala babinya. Nah, gini. Kita masukkan aja. Kita pakai kunci aja, kunci 17 kan. Jadi kita mau ulangan kunci 17. Sampai mentok, sampai kencang. Biar nanti bukanya nggak, nah cukup. Nah, jadi tinggal kunci yang ini pakai tang. Ini ada putarannya pakai tang nih. Sampai mentok juga, jangan terlalu kencang, standar aja. Ya cukup ini ya. Ya jadi itu ya. Udah terpasang, udah bisa dipergunakan. Kita tinggal pasang speedo yang bagian atas. Disambungkan ke speedometernya saja. Tapi sebelumnya kita cek dulu speedometernya fungsi apa enggak nih ya.
colok aja dari sini. Lihat bagian atasnya. Oh, ternyata masih fungsi, teman-teman, ya nih. Nah, jarumnya masih bergerak, itu menandakan bahwa sepedanya masih bisa dipergunakan atau masih fungsi. Oke. Kita pasang. Ya, Bapak di sini kasih gemuk lagi biar loncer ya, teman-teman ya. Nah. Biar kerjanya maksimal. Nah. Rencana penguncinya nggak usah pakai tangan lah, pakai tangan juga udah cukup, ini nggak akan terganggu sampai kencang. Nah, segitu cukup. Nah, kita coba sekarang kita coba ya, jalan atau enggak nih. Ternyata jalan, teman-teman, lihat tuh jarum putihnya bergerak ya. Oke, segitu cukup. Selamat mencoba. Nah, ternyata gampang kan, guys? Nih, untuk pemula ya, guys. Jadi, ganti kabel speedometer. Jadi, caranya gampang sekali. Gampang banget tuh. Receh-receh ini mah, tutorial receh. Jadi, buat kalian para skuteris atau lagi apalagi yang pemula gitu. Jadi, ganti ini itu yang mudah-mudah ya, nggak harus ke bengkel, guys. Jadi harus bisa kerjain sendiri daripada ke bengkel kan. Ke bengkel kan mahal. Ya apalagi dana terbatas, itu mending buat bensin lah atau buat oli samping. Nah, cukup segitu dulu tutorial ece-ece ini. Ya mudah-mudahan pasti bermanfaat buat kalian ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See ya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios, pribados, pada meser, ciao.